Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Hamdani terdiri dari dua bangsal isolasi. Bangsal yang pertama yaitu bangsal isolasi COVID yang memiliki 46 tempat tidur. Dan yang kedua, bangsal pneumonia yang memiliki 6 tempat tidur. Mari kita masuk ke ruang perawat. Yang dilakukan kali ini adalah operan jaga antar shift. Perawatan didukung oleh dokter spesialis paru, dokter spesialis THT, dokter spesialis dalam, dan juga dokter spesialis lainnya. Selanjutnya, terdapat pemantauan pasien dari kamera CCTV ruangan. Kemudian, persiapan tindakan kami untuk pasien. Fasilitas yang ada yaitu alat siring pump dan BiPAP. Berikut adalah transfusi plasma konvalensi yang dilakukan di bangsal isolasi COVID. Selanjutnya, kegiatan pelepasan APD di ruang anterum dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, dan 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Setelah itu, mandi di kamar mandi yang tersedia di dekat ruang anterum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.